Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi, Andullah Al-Sheikh, merilis sejumlah aturan untuk Ramadan 1444 Hijriah. Melansir akun Twitter @saudi_moia, 3 Maret 2023, otoritas menghimbau imam di masjid atau musola tak berlama-lama membaca kunut saat sholat tarawih. Imam tempat ibadah umat Islam juga wajib mengontrol muslim yang ingin itikaf di masjid dan memastikan tak ada pelanggaran. Pemerintah Saudi melarang penyiaran langsung merekam dan berfoto saat sholat tarawih. Saudi juga melarang sumbangan keuangan untuk proyek buka puasa atau yang lain selama Ramadan. Menginstruksikan buka puasa harus di halaman masjid, Kerajaan Saudi melarang rumah ibadah umat Islam mendirikan tenda sementara yang ditujukan untuk buka puasa. Pengelola buka puasa juga wajib membersihkan area seusai acara berakhir. Surat edaran dari Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan juga menyebut pengurus masjid harus mematuhi waktu azan yang sudah ditetapkan berdasarkan kalender Al-Qura. Menghimbau jemaah tak membawa anak-anak ke masjid untuk sholat, Kerajaan Saudi mau pengunjung masjid khusyuk beribadah. Kerajaan Saudi turut meminta pelayan masjid dan pihak terkait memastikan kebersihan terutama ruang sholat perempuan. Menginstruksikan para imam dan muazin selalu siap sedia, pemerintah masih mengizinkan mereka pergi jika ada kebutuhan yang sangat mendesak.